Power di atas. Power di atas. Oh, udah gede. Jarak 8,5 kilo tadi berapa kilo tuh total? Mantap. Nah, kawan. Kabut. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Hari ini saya mau terbang ke Gunung Tangkuban Parahu. Tapi hari ini saya terbangnya mau dari Gunung Batu lagi. Karena ini paling dekat dari rumah saya. Rumah saya di sekitar gimana ya? Ini rumah saya di sekitar sini. Nah, kita mau terbang ke Gunung Tangkuban Parahu. Nah, sebelum terbang kita ukur dulu ketinggiannya sama jarak terbangnya. Nah, kita tandain dulu. Kita tandain dari situ Tangkuban Gunung Batu ke Tangkuban Parahu. Itu jaraknya berapa? Nah, jaraknya 8,27 km. Ini ketinggiannya Gunung Tangkuban Parahu itu paling tingginya 2068. Sementara di Gunung Batu itu ketinggiannya sekitar 2290 ya. Gunung Batu. Nah, ini dia Gunung Batu, ketinggiannya 1288. Kenapa saya terbangnya dari Gunung Batu, kenapa nggak langsung terbang di Tangkuban Parahu? Nah, katanya Gunung Tangkuban Parahu itu punya charge buat drone itu 800.000. Jadi kalau mau terbang di Tangkuban Parahu itu harus bayar 800.000. Nah, kita coba terbang aja dari Gunung Batu ke Tangkuban Parahu. Sekalian saya juga mau tes drone saya ini. Sebelum saya mau terbang ke gunung-gunung yang lebih besar, saya mau coba tes kemampuan baterainya, saya mau coba tes kemampuan kecepatannya. Sekalian saya juga mau tes kemampuan jarak terbangnya gitu. Ini drone udah saya oprek habis-habisan. Harusnya sih bisa lebih dari 15 kilo terbangnya kalau lurus ya. Atau 20 kilo juga sebenarnya bisa sih. Baterainya itu bisa sampai 42 menit sampai 43 menit. Nah, hari ini mau coba dulu terbang dari Gunung Batu ke Tangkuban Parahu. Sebelumnya sih saya udah pernah terbang gitu, udah pernah terbang ke Tangkuban Parahu gitu. Kemarin saya terbang ke Tangkuban Parahu dari Gunung Batu juga gitu. Cuman kemarin lensa saya kotor gitu. Si filter lensanya tuh kotor. Jadi ngeblur gitu. Nah, hari ini saya mau coba lagi terbang ke Tangkuban Parahu. Itu nggak tahu nih hari ini berhasil apa enggak. Kemarin saya coba berhasil sampai ke kawah sini, muter-muter di kawah itu berhasil gitu. Cuma karena lensanya kotor jadi videonya kurang bagus gitu. Bukan kurang bagus sih, jelek lah gitu, nggak layak upload gitu. Nah, ini saya mau coba lagi terbang dari Gunung Batu ke Tangkuban Parahu, mudah-mudahan berhasil hari ini. Kita mulai aja sekarang. Masih menunggu sinyal.
lama ya, Pep. The home point has been updated. Please check it on the map. Kuman perahu. Bismillahirrahmanirrahim. Take off. Sudah, tangkuban perahu, bismillahirrahmanirrahim. Kita dari Gunung Batu. Korek pak, korek pak. Jauh. Apa nih? Mati bukan tuh? Baru. Mati.
lagi nyampe nih. 3 kilo lagi kan. Guys, nyungsep guys. Gak kuat. Gak kuat. Aduh. Gue pulang aja lah. Ada tower di atas. Ada tower di atas. Tower di atas ini. Di atas tengkuban perahu. Bukan tadi. Wah, ini mah gak bisa masuk kok kayaknya nih. Gak bisa masuk.
gitu ya. Sinyal. Jarak 8,5 kilo tadi berapa kilo tuh total? Wah, jauh banget tuh mah. Itu itu puncak Kupas ya, atau puncak Kupas dulu lah. Apa? Apa Kupas ya? Awan. Pas tuh. Oh, pas. Oh, pas lagi. Ini.
sekali. Kawan kabut. Speed 60, 50. Kita pulang. Keluar pulang sekarang. Bagus menit. Pulang. Ini power apa nih? Jauh tangan udah kram. Ngopi dulu. Jadi ada yang nembak gitu. Kemarin lagi sama, apa kok? Maju lagi. Berdiri deh.
kayaknya ada yang lagi tugas gitu ya, gitu ya. Ada yang lagi bertugas gitu. Nah, kemarin tuh di situ tuh lolos saya. Rumah siapa, Pak? Villa ya? Kok coba lagi ya, korek. Sore.
apaan tuh? Hah? Tangkap gua. Landing. Landing.